Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat seperti yang gambar yang terlihat di timeline. Caranya adalah menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Caranya adalah buka aplikasi Adobe Photoshop, lalu klik file, lalu open. Open. Setelah itu pilih yang akan foto yang akan kita jadikan thumbnail. Saya akan memilih foto ini. Oke. Nah, setelah itu kita buat rectangle tool agar dia menjadi warna kuning. Nah, setelah itu ambil fill-nya warna kuning. Nah, setelah itu kita ubah fill-nya. Nah, kalau kita rasa kuningnya terlalu gelap, kita ubah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat namanya Mentira Hero. H, huruf H dulu. Kita membuat huruf H menggunakan tulisan Shortcut Gothic. Nah, ini Shortcut Gothic. Lalu setelah itu kita buat struknya. Warna hitam. Tujuh saja, tujuh. Oke, setelah itu kita kontrol T. Hops, enter. Ambil move tool untuk memindahkannya. Nah, setelah itu kita buat lagi teks E. Hero, karena H dengan hero itu berbeda besarnya ukurannya. Ya, setelah itu kita ambil move tool, setelah itu kita beri stroke. Nah, 7. Oke, warna hitam. Oke. Setelah itu kita pindahkan. Ctrl T. Nah, setelah itu kita buat main tera. Main tera, move tool, beri stroke seperti tadi, 7. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan. Enter. Oke. Dan huruf ini harus kita ubah warnanya menjadi kuning yang lebih terang. Lebih terang. Oke. Lalu kita ambil ini. Oke. Oh, sorry. Ambil huruf H.
Lalu hero. Nah, keren. Begitulah cara membuat thumbnail seperti ini. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.